Ekspedisi Gunung Gedang 2130 MDPL dan sekarang menuju arah pulang. Kami berada di hutan lumut dan dingin ya. Pokoknya itu satu tip dari para kawan, mohon diperhatikan itu aman dari itu. Mungkin akan saya sampaikan kepada ikut. Jangan jauh. Halo gengs. Masih seperti yang awal, sinyal yang diterima dari mobile
Nah, malah kesini jatuhnya. Tidak terkenal dengan jelas dari video ini. Ada hati lain yang ini tidak terdengar jelas. Video makan kudo. Keras. Wah, tidak lemak duduk ni. Okay. Sepampang. Banyak mantap, benar-benar kotor. Tak mau bicara berat hatimu. Woi, muat, muat, kau tekan di daerah tangan. Gunung Gedang semangat. Gunung Gedang semangat. Wah, puyo. Mantap. Peron, mantap tak? Puncaknya tak? Dan yang cepat tumbuh yang hilang berganti yang sempurna lagi akan terobati yang sia-sia akan jadi. Jangan konfirmasi. Kami di ketinggian 1500 mdpl Gunung Gedang
yang berada di Kecamatan Padang Jaya, Arga Makmur, Bengkulu Utara, Bengkulu. Dan ini camp kedua kami, sebanyak 12 orang yang malam tadi diguyur sama gerimis, walaupun sedikit basah, tapi teman-teman semangat. Hari ini hari ketiga dan rencananya kami langsung ke puncak Gunung Gedang dengan ketinggian 2130 mdpl, dan semoga kami nyampe. Jangan lupa sekebret. Sekebret. Ini lagi siap-siap packing ulang. Masa air. Sakit. Jangan bahas itu, guys. Kami serbahan. Bawang kalau pi tidak bingung lagi cara itu lah. Apalagi balik-balik ribut sama ayang. Aduh. Aduh. Badan capek ribut sama ayang. Takut ayang selingkuh. Nah. Tidak apa. Dari Kiara satu. Mending ayang selingkuh balik-balik dulu nanya apa kabar. Mewah handphone. Asin yang handphone ayang itu. Ekspedisi. Mantap. Mana Kiara? Masih jauh ini. Mantap, mantap. Gayet mantap. Bang Irawan Karnadi. Irawan patah lagi apa? Bang, kepatah bang. Tidak ada Karnadinya, tidak ada lagi bang. Jadi? Irawan Navigator. Mantap. Bro, trek Gunung Gedang itu, mantap. Air, jalurnya bro. Air banyak, melimpah ya. Dari Bengkulu melalar. Dari Bengkulu melalar. Bengkulu melalar. Tapi ada yang pegang aku nih. Iya, kan adminnya. Mantap bang, sumber airnya itu, banyak. Duri di kuping kiri itu. Oh iya. Yang admin... Abang admin Bukit Melalar. Kita sudah tiba di Danau Bukit Gedang. Ketinggian? Di cuaca yang kurang bersahabat ya. Di hari keempat di ketinggian di 2000, ini baru menemukan Danau Gedang. Sebentar, Bang. Oh, stop. Hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Yuk, bentang. Yuk. Jangan juga lo. Ini. Nah. Ya, please. Kembangnya lagi. Kan ini. Bawahnya ada logonya. Angkat. Sampai ke puncak. Semangatnya muncul. Biar nampak kan siapa baik yang datang. Kita bukan 11 apa 12 sebenarnya? 14. 14 hari ini kok. Oke, pisau tuh. Jalanan lecek. Yes ya? Yep. Mantap. Jadi kami sudah selesai melaksanakan ekspedisi Gunung Gedang 2130 mdpl dan sekarang menuju arah pulang. Kami berada di hutan lumut dalam keadaan dingin ya. Ayo yang belakang merapat. Cek jalan.
Cek jalan, jangan sampai tersesat. Yang belakang merapat. Hutan lumut Gunung Gedang. Via Tanah Hitam. Dingin bro, dingin bro. Wah. Sudah kedinginan. Empat malam tiga hari terus diguyur hujan. Lanjut. Kak di tag ini kan Bengkulu Melalar di YouTube ya. Kesalahan dia tuh karena tidak nyampe di apa yang diharapkan. Jadi lebih kalau menurut aku tuh yang penting hasil dari perjalanan ini. Apa sih yang kau dapat? Mungkin banyak gunung, ketemu orang tua dan cara sapanya juga seperti apa. Jadi kalau soal tujuan, insya Allah kita sehat dan umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini hari Selasa. Tim ekspedisi Gunung Gedang 2130 MDTL telah sukses dan telah pulang kembali dengan selamat dan aman terkendali. Jadi kawan-kawan segalanya terima kasih banyak. Tanpa terkecuali pulang dengan bahagia pokoknya. Itu aja. Sekian dari, mungkin ada sampai dari base camp, intinya terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ekspedisi Gunung Gedang, via Tanah Hitam. Sukses!